Halo pemirsa, kali ini Husin mengajak Anda untuk melihat pesona Masjid Lama Gang Bengkok di Kota Medan. Keindahan dan arsitektur yang begitu memukau. Jangan kemana-mana, mari kita saksikan bersama-sama. Gajah, kebetulan dia ini yang pegang kamera, sebentar kita minta tolong. Gimana kabarnya Gajah? Ya alhamdulillah baik, alhamdulillah Bang Husin. Kita lagi di mana Bang Husin? Kita lagi di masjid yang tertua nih ya. Ya jadi, salah satu tempat bersejarah lah yang ada di Kota Medan. Salah satu tempat bersejarah di Kota Medan. Ini kita lagi di masjid Gang Bengkok namanya Bang. Oh Gang Bengkok, jadi saya diperkenalkan sama Gajah ini. Nah, di masjid apa? Masjid Gang Bengkok. Gang Bengkok dibangun 1874 oleh salah satu saudagar Tionghoa yang bernama Zhong Abi. Masya Allah. Jadi ini kerabat saya nih, baru kenal di LBH. Jadi kami udah akrab nih. Masya Allah. Semoga berkah lah. Sekarang kita mau menelusuri bagaimana masjid ini ya, masjid yang dibuat sama saudagar nih, saudagar Cina. Mari kita ikuti, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, inilah bagaimana arsitekturnya, bisa kita lihat bersama-sama. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Mari kita telusuri bersama-sama. Kita bersama dengan saudara Gajah. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam. Wah luar biasa, Masya Allah. Pemirsa, arsitektur Masjid Gang Bengkok merupakan perpaduan budaya Melayu, Cina, dan Timur Tengah. Budaya Melayu terletak pada seluruh ornamen dan dominasi warna bangunan masjid. Gaya arsitektur Cina sangat menonjol pada atap masjid yang mirip dengan kelenteng Cina. Sedangkan gaya Timur Tengah terletak pada gapura dan mimbar masjid. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman sekalian.